Gusti Pangeran Haryo Pondrakarna agaknya siap kembali menekuni profesi lamanya sebagai artis. Ia siap dengan proyek barunya bersama Melly Goeslaw dan diproduseri adiknya, Gusti Raden Ayu Putri Agung Suniwati alias Menur. Dari unggahan di akun Instagram Poundra dan Menur, keduanya tengah menyiapkan proyek kembali mantan putra mahkota itu. Poundra tersingkir oleh adik tirinya, Bri Cokroutomo, yang kemarin naik tahta menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10, menggantikan mendiang ayah mereka, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9, yang meninggal pada 13 Agustus 2022. Lama banget nggak bersuah ya, bismillah untuk kedepannya, tulis Menur di akun Instagramnya, Ahad 13 Maret 2022, saat unggah foto kakaknya bersama Melly Goeslaw. Poundra dan Menur adalah putra Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 bersama Sukmawati Soekarno Putri. Adapun Bri Cokroutomo dan kakaknya, Ansila Sura Sujiwo, adalah anak Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 dengan Priska Marina. Di Instagram story-nya, Menur mengunggah aktivitas kakaknya yang tengah berlatih bernyanyi. Pada April 2004, keponakan Megawati Soekarno Putri ini merilis album perdananya berjudul Sebuah Awal. Di album itu, salah satu lagu Galih dan Ratna yang diciptakan pamannya sendiri, Guru Soekarno Putra. Lagu itu juga menjadi soundtrack sinetron berjudul sama yang diperankannya. Pada 2007, Poundra juga pernah berduet dengan Melly Goeslaw di lagu Tergila-Gila untuk album musikal Bukan Bintang Biasa. Dengan kata lain, proyek menyanyi bersama Melly ini menjadi yang kedua bagi mereka. Di Instagram story-nya sendiri, Pondrakarna dan Menur yang kemarin tidak menghadiri penobatan adik mereka itu mengunggah aktivitasnya syuting bersama Feni Rose untuk program Rumpi No Secret. Poundra juga kembali beraktivitas di batik keris sebagai pelukis motif batik, berkarya dan melesat jauh untuk kota Solo, tulisnya di atas video yang diunggahnya itu, Ahad 13 Maret 2022. Di hari penobatan Bri Cokroutomo sebagai penguasa Istana Pura Mangkunegaran yang baru, Menur menemani kakaknya berkeliling Jakarta untuk memulihkan hatinya.
Keputusan para sesepuh Istana Pura Mangkunegaran dengan menetapkan Bhre Cakrautama sebagai penerus tahta jelas melukai hatinya. Ia pernah terang-terangan menentang keputusan itu meski akhirnya menerima walau dengan berat hati. Selama ini, orang Solo mengetahui Pandhrakarna adalah putra mahkota yang disiapkan menggantikan ayahnya. Jika mangkat, tugas-tugas pura selalu diembannya. Adapun dua adik tirinya dibesarkan di Jakarta dan beragama Katolik. Persoalan keyakinan ini sempat menjadi malantaran syarat raja-raja Mataram Islam harus beragama Islam. Terdengar kabar, Bhre Cakrautama sudah memeluk Islam sehingga syarat mutlak itu terpenuhi. Menur mengunggah foto berdua bersama Pandhra saat mereka makan malam di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Keduanya berfoto di depan salah satu toko bertuliskan Solo yang menarik. Keterangan unggahnya itu menguatkan kakaknya sekaligus menyindir penobatan adiknya seayah, Bhre Cakrautama sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Tidak usah takut ketika posisi itu direbut. Tidak usah dendam dan amarah. Biarkan waktu yang akan menjawab oleh kedewasaan kita. Pasrahkan segala sesuatu kepada Gusti Allah. Menerima dengan berjiwa besar itu adalah pemenang sesungguhnya. Ikhlas dan terus berikhtiar, tulisnya.